kalau untuk saat ini kami di angka rata-rata ya 5 sampai 8 ekor satu hari seperti itu. Di awal mulanya kami mungkin sekitar 1 sampai 3 ekor satu harinya. Nah, kita selama apa? Hampir 6 tahun perjalanan ini kalau dua warung itu mungkin bisa sekitar 10 ekor. Jadi mungkin di sini 1 sampai 2 ekor yang Lowanu yang di Nologaten tuh bisa 6 sampai 8 ekor itu. Kalau apa namanya? Mungkin kalau pas maksimal gitu kita paling tinggi ya. Itu kalau pas liburan gitu bisa 15 sampai 18 ekor. Kisaran seperti itu. Kalau untuk kambing sendiri kita ada supplier mas, jadi dan suppliernya bukan dari Jogja lagi karena saking banyaknya pangsa pasar di Jogja ya, terutama kambing, banyak banget warung sate kambing di Jogja itu. Nah, kita biasanya supplier itu ngambilnya dari Wonosobo, Temanggung, Magelang atau mungkin daerah Solo ke timur daerah situ kayak gitu. Kalau ke barat ya mungkin Purworejo. Nah, kalau untuk itu kadang karena saya juga alhamdulillah yang supplier kami itu orangnya muslim juga dan beliau juga taat dengan agama, alhamdulillah insya Allah saya yakin karena kalau dulu pernah kita punya supplier yang notabene kita lihat untuk kita juga lihat pemotongannya langsung, jadi bismillah kita lihat pemotongannya, jadi biar nggak ada ragu-ragu ke apa istilahnya, kayak sekarang misal kita beli ayam kayak itu kita kan nggak tahu proses pemotongannya seperti apa atau halal atau enggak. Nah gitu, nah dari sini insya Allah kalau di JD itu insya Allah halal karena yang nyembelih sendiri juga bismillah insya Allah pakai doa, pakai apa namanya, pakai bismillah juga untuk doanya. Jadi insya Allah manfaatnya nggak cuma untuk kita tapi untuk kesemuanya insya Allah. Nah kalau supplier tuh berulang kali kita juga kadang apa namanya ya namanya kadang apa supplier itu kan kadang ada yang jujur ada yang enggak kan, ada yang amanah ada yang enggak mas. Nah kita kan kambing itu kan beda dengan akeko atau mungkin beda dengan kurban yang sebentar lagi kurban ya. Jadi kalau sate kambing ini bagaimana caranya di bawah 1 tahun maksimal itu 9 bulan untuk usia kambing, tapi kan kadang ada supplier yang nakal lah seperti itu. Nah kita biasanya kalau kayak gitu kita ada SOP atau kita ada kerjasama, kontrak kerjasama, bahwasanya bagaimana caranya kalau misal ini alot, kita kembalikan untuk dagingnya. Yang pertama ya, kalau enggak, yang kedua kita tetap minta kalau bisa jangan sampai yang apa keras, daging keras jangan sampai dimasukkan ke warung kami. Karena imbasnya luar biasa itu nanti. Kita dapat yang seperti itu, daging yang kurang bagus, alot atau keras kayak gitu, nanti imbasnya ke pelanggan. Jadi pelanggan repeat ordernya udah enggak datang lagi ya, seperti itu. Pembayaran supplier kami sistemnya transfer mas, jadi tidak cuma kambing tapi bahan baku yang lainnya itu kita transfer. Jadi misal hari ini kita beli misal 1 ekor atau 2 ekor, nah hari berikutnya kita udah transfer seperti itu. Nah yang jelas kita itu kerjasamanya saling menguntungkan di antara dua belah pihak yang jelas. Jadi jangan sampai ada istilahnya parasit atau mungkin apa ya istilahnya menguntungkan satu pihak kayak gitu. Kalau emang seperti itu mungkin mereka terlalu main banyak di pasar, pas pasarnya surut, pasarnya mungkin harga turun tapi dia tetap masih di harga tinggi ya, gitu kita koreksi. Kalau emang seumpama mereka masih dolim ya kita lepas hubungan, tapi kalau emang masih bisa diperbaiki ya bismillah jalin korelasi lagi, jalin hubungan lagi seperti itu.